warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irawan Yuki. Pada hari ini saya akan buat video tentang buah black sapote. Di sini saya akan coba untuk merasakan bagaimana sih buah dari black sapote itu. Oke teman-teman, ini dia buah dari black sapote itu. Ini sudah matang sekali nih, sampai ini kelihatan sudah. Ini artinya sudah masak. Jadi sebelum menyaksikan untuk pembukaan black sapote ini, jangan lupa di like, komen, di subscribe juga, dan kalian share kepada teman-teman yang lain biar video ini bermanfaat. Oke teman-teman, ikuti saya untuk mencicipi buah dari black sapote. Oke, ayo. Nah ini teman-temannya, jadi kita mau coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini teman-teman, betul sekali teman-teman, puding coklat ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ya, ini oke. Saya akan cicipi sedikit. Oke, kita akan coba cicipi ini. Ini black sapote atau disebut yang puding coklat. Bismillah. Memang teman-teman, rasanya itu manis sekali. Pokoknya rasanya dibilang kayak coklat, memang betul kayak coklat teman-teman. Rasanya itu mirip dengan puding coklat. Baru isinya itu agak lembut sekali. Ini teman-teman, saya coba lagi nih. Enak sekali teman-teman. Oke, ini terasa sekali kayak puding coklat ternyata teman-teman. Nanti teman-teman bisa rasakan juga buah dari puding coklat ini, ternyata sangat enak sekali, mantap. Oke teman-teman, saya mau lanjutkan makan puding coklat ini atau black sapote. Oke, jadi video saya sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan makan ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini sekali lagi ya. Ini dia kulitnya nih, sampai habis ya. Ini dia, mirip dengan puding coklat. Oke teman-teman, sekian dulu dari video dari saya. Karena saya mau lanjutkan makan black sapote atau puding coklat. Salam pertanian, mantap!